Nah, saat ini. Guys, memang kita nilai ya, guys. Guys, turun guys. Hey guys, activity kami hari ini tingu kolam renang menjelajahi hutan tropika yang ada di Sabah, kan guys? Rujur. Lawala guys, orang kuat. Coba ini anjing ini macam pundan punya cara menyalak. Nikali lah. Roger sini. Wah si Roger nih. Ini lalaluan kami ini sangat ekstrim. Sebenarnya di kawasan ini ada juga sungai-sungai lah. Sungai itu kita boleh pergi memancing sambil tengok sungai lah. Sorry lah guys, sekian lama tidak buat video karena sibuk dengan kerja. Bukan tidak meneruskan video, tapi paham-pahamlah kerja. Kalau tidak kerja nanti tidak dapat makan kan? Kan betul kah guys? Betul guys. Kita mesti kena kerja. Tapi tidak apa, saya ada perang juga guys. Tapi kita kasih duluan dulu dia punya perang, sebab perang dia itu yang panjangnya itu guys. Ini nama dia si Rojo ini. Menggonggong pun macam pundan punya. Padahal biji dia besar. Sudahlah masuk hutan, tiada seluar. Selipar pun tiada, kaki ayam lagi. Kaki anjing lagi dia ini. Legend. Rojo. Oh, tengok pantat si Rojo. Besar pantatnya guys, sudah lubang-lubang. Kami sebenarnya ini pitingu air mata air, sebab kawasan rumah kami ini yang kami sewa ini tidak air, jadi kami tulung-tulung tuh tuan rumah pitingu dia punya air lah. Kita ini bukan setakat untuk menyewa saja guys, masih kita akan bantu juga. Apa itu guys? Kerjasama mesti ada, sebab itu kalau kita tulung-tulung kita punya anu, mantau dia kasih murah kita punya rumah sewa. Jadi kami pergi cek dulu lah, tolong kerjasama tuh harus ada, sangat penting tuh kerjasama tuh. Oke, legend masuk hutan. Inilah siapa ingin masuk hutan, bolehlah kamu bawa dia nih. Mantap. Pisang-pisang guys. Pakai selipar guys. Yang heran dia guys, dia pakai selipar masuk hutan guys. Mana ada ranger pakai selipar masuk hutan. Nah kan saya bilang pakai kasut, baru hujan pula itu. Oh dia pakai kasut. Hati-hati guys. Oke guys. Nah, waktu itu si Rojo nih, tidak seluar, tidak kasut lagi. Hati-hati ya guys. Oke guys. Jadi sekarang kita akan melalui jalan ini. Biasa dia bilang sampai di bukit, di ujung sana mau dekat 4 jam lah ini jalan. Ini puncak dia guys, sama ya. Mana? Memang semula jadi guys. Semula jadi kah? Semula jadi. Di atas dia ini ada mata air, jadi kami mau sampai dia punya puncak nih 4 jam. Kalau laju 3 jam 60 menit. Kalau laju. Sudah guys. Oke. Ada hardcore sedikit guys. Nah guys. Izin Pak guys. Jadi kami jalan terus.
kamu tengok video ini macam mana keadaan dia di atas, guys. Jangan lupa tengok sampai habis sebab ekstrim sikit. Oke. Kita lanjut. Nah, guys. Kita punya ranger nih lupa lah mana laluan sini, nih. Guys, dia lain. Begini, guys. Hah? Kita terpaksa naik sini, guys. Nah. Kita masih Roger naik. Nah. Dia ingat. Dia Roger ingat ya? Dia ingat. Roger, ngam kau punya jalan nih, Roger. Berpikir. Si Roger pun berpikir, ngamkah tidaknya, dia bilang. Roger, ngamkah tidak kau punya jalan nih, Roger? Oke. Oke, guys. Oke. Roger, apa yang kau nampak, Roger? Kau punya seluar tidak, bah, Roger? Kenapa punya seluar, nampak pantat lagi. Bikin malu. Oh, memang tidak air, guys. Tidak air, kah? Ada sumbat, guys. Tengok keadaan nih sekarang. Allah. Kontot nih. Memang ada sumbat nih, guys. Nampaknya kami punya masalah. Sudah kami jumpa. Ada sumbat. Tidak air. Ini pertama kan? Ini banyak kali sudah. Oh. Asap dia hujan memang begini. Tanah banyak. Ya. Jadi terpaksa kami mau pergi di atas. Mau tengok apa ada punya masalah. Nah, tapi confirm sumbat lah. Sumbat kan, guys? Sumbat, guys. Sumbat. Ah, yang baiknya kami di sini nih, guys. Nih, kami sewa rumah ini. Kami pakai air original nih, guys. Ah, kami, guys. Original punya air. Matu air, guys. Ya. Macam yang di kampung-kampung. Tidak payah pakai kerajaan punya. Kalau om pakai kerajaan punya itu, om bayar lagi. Tapi ini gravity. Air mengalir daripada apa itu, guys? Mata air sungai. Mata air sungai. Uy. Hampir muka, guys. Hati-hati, guys. Hampir muka sih, nasib bukan yang anu. Hati-hati, guys. Ya. Hati-hati sangat ekstrim. Ekstrim. Jadi, oh, guys, sandi, guys. Ayah, sumbat, guys. Sumbat ya? Tapi sini tidak apa, guys. Allah. Tidak punya satu botol sumbat. Jadi barang kui-kui tadi itu dia terbakar. Ya. Jadi ini kali kita pergi menuju paling atas. Paling atas, paling atas. Mana? Ada lebih kurang 1 jam lagi perjalanan lah. Ya, guys. 10 menit lah. Ah. Ini. Ini cuma kita kalah turam saja, Pak, guys. Ya. Kalau lurus, guys. Mungkin lama tidak kena sebis, betul itu lah itu. Seharusnya ini ada sumbat-sumbat bakal ini. Ada, biasanya ada, guys. Ada sumbat kan? Nah. Hati-hati, guys. Hati-hati. Sekarang kami tengok ini pipe. Kami tolong-tolong tuan rumah. Tidak bagus juga tunggu air ada di rumah kan. Jadi kita turun. Turun padang untuk bantu. Ini lain hidup, hidup berjiran. Bukan hidup membujang, ini hidup berjiran. Guys, enggak lama kita sampai ke selasinya, cuma kita kena naik lagi. Kita kelebihan dia. Sini saja bahaya nih, guys. Nah. Sekarang kami ada di lereng-lereng bukit nih, guys. Kalau jatuh, kompem paling sana dibawa aja, sana dibawa baru berhenti lah. Nampaknya tuh anjing ada nampak bekas kayak ini. Rasa-rasa, guys. Ah, sekarang perjalanan kami sudah ada 2 jam. Sekarang kami mau lereng-lereng bukit sudah sekarang nih. Ah, ekstrim, guys, dibawa di hutan-hutan sana bawa, guys. Jadi kita stay dulu. Yang penting original mantap di Tambunan. Nah, guys, dari Tambunan. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan sana, guys. Jadi bolehlah. Siapa orang-orang kampung kompom tahu ini dia punya perasaan terbaik. Oke. Okay? Nah, guys, tinggi ini, guys.
Kalau dia jatuh nih guys, tegulik dia pergi di bawah guys. Start dari rumah balik. Jadi sekarang kayak mau pergi tempat di atas. Kita tengok apa dia punya masalah. Tapi yang kami tahu nih pastinya yang sudah semestinya tersumbat lah. Jadi kita punya masalah tuh kita tahu sudahlah. Sebab sekarang kan musim hujan, jadi asal hujan tuh kadang-kadang dia akan sambut. Kadang-kadang dia sembat. Tapi oke ini satu, oke tuh. Di mana sembatnya nih guys? Saya kasih tinggal kamu, kami punya tangki original guys. Kamu mau tengok. Ini kami punya pusat air tangki original. Kita tengok dulu guys apa yang ada di dalam guys. Yeah. Kamu tahu ini guys, ini boleh menampung berapa rumah tuh? 20 buah rumah. 20 buah rumah guys, ini boleh menampung 20 buah rumah. Guys, kamu tengok apapun ada guys ah. Inilah puncaknya guys. Nah, inilah masalah dia kalau air gravity. Nampaklah guys kalau ini. Jadi kami sudah nampak dia punya masalah. Penuh dia punya pasir guys. Nasib saya ada pengalaman nih guys. Ya. Nasib kalau first time saya tidak tahu ini guys. Nah, itulah itu. Saya tinggal saja nih guys. Sama lah kita guys. Saya tinggal saja ini. Kamu bayangkan ini kami punya tangki boleh menampung 20 buah rumah. Begini sih besar. Kamu nampak bayangkan, guys. Kamu nampak original lagi air dia. Dari air daripada hutan-hutan. Ini kalau kami panggil ini air gravity. Nah. Jadi tanah semua guys. Kita kasih sebersih dulu lah. Oke, dan kamu heran nih guys, memang kamu heran. Inilah ekstrim skit kami nih. Kita ada ikan ini guys. Nah. Ada kan juga tuh. Ada ini guys. Nah, guys. Terengau. Ikan terengau di dalam. Yeah. Kadang katak pun ada guys. Nah, katak pun ada. Nah, katak pun ada. Katam sama-sama ada lah. Oke guys. Ayo. Ya guys, rupa-rupanya air habis guys. Jadi kami punya semua ini tidak masuk air, ini cuma tidak masuk air guys. Lebih-lebih lagi sumbat sebelah sana guys. Lebih-lebih lagi sumbat sebelah sana. Di atas pun tidak air. Sama mana nih guys? Kita kan mau buat tuh laut pergi sini. Sebenarnya guys, kita kan mau buat telur di sini alamat. Tidak apa, kita cari solusi dia lah. Kan guys, kita cari cara-cara untuk supaya tapi betul-betul tidak air guys, kosong. Hanya tunas saja guys dia. Alamat. Nampaknya guys, kami terpaksa naik ke atas lagi guys. Ya, naik ke atas lagi. Langsung tidak air guys, kamu pun boleh nampak juga air pun tiada. Nah, macam mana kancing-kancing tikus juga lah. Kancir deh. Kancing punya kancing guys. Nah, tengok besar lah itu baby punya kancing dari ini. Jadi terpaksa kita mau pergi naik atas lagi guys. Sampai kami dapat air lah. Sedih kami ini. Balik-balik hujan tapi tidak air. Budu punya hujan. Nah, tunggu guys, kering, itu betul kering. Jadi beginilah kalau hidup di kawasan-kawasan kampung ini. Kita kan pakai air original. Tapi kerja mesti mau kena rajin cek sedikit lah. Tunggu si Roja, Roja. Sudahlah tidak santut. Tidak pakai baju lagi. Kaki anjing lagi, aduh. Iya. Oh, santai, ah? Ini kita anak-anak bersih guys. Ya kak, di sana ada.
Nah, nampaknya di sana atas lah. Harap-harap dia turun terus macam air terjun di sini. Oh, tengok guys, kami naik sampai sana, Bu. Jadi perjalanan harus diteruskan, guys. Oke. Guys, beli gak, guys? Oke, guys. Nah, guys. Guys. Raja. Raja, raja. Berita timun di atas tuh, guys. Ya. Apa masalah dia? Nah, saat ini. Guys, memang bisa nilai ya, guys. Uy, guys, turun, guys. Apa itu, guys? Nyangat, guys. Oi, aduh. Nampaknya guys, kami terpaksa korek dari sini sajalah. Harap itu air dia mengalir. Sebab di atas sana banyak penjangat lah guys, tidak tahan kami. Karena gigit-gigit kami penjangat. Jadi terpaksa kami buat begini saja. Yang penting ada air masuk-masuk sedikit. Jadilah. Gitu guys. Guys, begini kah guys? Wah guys, sambil bambukan guys, betul guys. Ini kami mau buat modified nih. Lawa guys. Sambil guys. Jump. Project kami ini kali guys. Terlampau tajam kita. Jadi ini guys, kita ambil, mau taruh di sini. Kita mau modify tipnya saluran lah, kan guys? Ya guys. Saluran dia kita modify agar dia jalan terus airnya. Dekat guys. Biar putih dan semua. Kelawa guys, lagu. Sama terus tutup tuh nah guys. Ya. Jadi kita akan kasih begini dia. Ini skipin guys. Mantul guys. Begitu pak guys. Tapi ini dulu style aja guys. Adakah ini membantu? Gitu bang kan guys. Tapi kalau kena hujan kuat guys. Tidak ini. Wah ada handle nih guys. Oh anu. Kita cok deh batu guys. Oke, okay, ngam. Oke, okay. Jadi selesai lah masalah kami.
orang kasih bersih dulu lah. Atau begini guys, yang itu sini guys, ya, paya pasir. Nah, itu ayo guys. Memang begitu tuh guys. Oke. Okay. Memang dia punya solusi itu begitu. Kasih bersih dulu guys. Ah, alang-alang betul. Nah, tunggu nanti air kamu ah guys, kuat itu guys. Apa tengok guys, begitulah dibuat daun. Karena panjangat lagi oh guys. Ah iya. Main-main oh panjangat itu guys, bisa oh. Bisa. Bisa. Oleh karena kita punya parang ini terlampau tajam begini, langgaran dia. Nasib lah keluaran orang kampung. Betul guys. Kan guys. Usih. Itu guys, kita kasih testing duluan guys. Mustumu panjang dari sana ngamnya kan. Ya yeah, guys. Tapi tidak tentu ada punya mata air nih. Tidak tahu mana mengalir ini guys. Cek sampai atas turun pula dapat. Gila punya kerja guys. Nih. Ya. Jangan mau ikut macam kami guys. Sandi kami ini. Ini di sini guys. Biarpun ku tidak bisa. Ting guys. Ini teknik-teknik nih guys. Baru mantap guys. Bersih ini pula nih guys. Alhamdulillah kalau macam tiap tahun tiap kali kita begini. Betul guys. Kalau minggu-minggu guys, mana kancang tahan kaki guys. Mana tahan guys. Begini begitulah guys. Kuat lah airnya. Kalau begini macam quality lah guys. Quality. Dia sudah kena kasih bersih guys. Nah. Ini kalau kita minum nih kita pidiotan guys. Ini kita boleh minum nih guys. Betul guys. Ya, sebab dia sentiasa mengalir guys, tidak tertakung. Di sana tidak sudah sambungan tuh guys, di atas tidak. Perkampungan pun tidak itu guys. Betul itu. Tinggi betul itu guys. Adapun sarang penyengat. Kalau mau anu kasih kurang darah, ah, cobalah langgar sana guys. Sana guys. Siapa-siapa yang ada tinggi darah pergi sana guys. Macam saya tadi. Pengalaman mesti perlu guys. Inilah proyek kami baru guys. Belia muda guys. Belia harus turun padang walaupun sedikit. Anjay. Tidak lah yang serasa. Di mana guys? Tapi ini put ngam sudah guys. Dia masuk sana sudah. Masuk sudah kan? Hei, Allah, betul-betul masuk lah guys. Tidak apa itu guys. Oh, beli pula ini guys. Tuh, anjay. Lawa guys. Kali lah. Nanti sana lagi saya punya itu guys sama bikin. Nah begini nih guys, panjang pula ini. Ini sini kita punya ini sini taruh sini. Mulai begitulah, ini guys. Ya guys. Sandi lah guys. Jadi ini dia punya air takung lakunun kan guys. Betul guys. Mau potong sedikit nih guys. Nah, betul, kuat air nih. Kalau masih buat betul-betul. Hmm.
kuat, guys. Dari terus masuk kan? Iya. Sandi lah, guys. Boleh tuh, guys. Boleh, guys. Ya. Terpaksa kami buat begini saja, guys. Yang penting ada air-air sedikit masuk. Boleh menampung dalam masa 10 tahun sudah ini. Nah, guys, paksa kami kurik-kurik, guys. Ini kami ambil, yang penting tuh air jalan. Guys, potong tangan dia, guys, karena gigit-gigit sandi penyengat, guys. Tuna pun penyengat, guys. Jadi demi melangsungkan hidup dengan air, paksa kami kurik macam beginilah. Yang penting tuh air boleh jalan. Boleh jalan dan boleh masuk sampai tangki di sana. Jadi itu tangki dia salurkan begitu saja. Jadi semoga sukses. Sukses lah kami punya project ini kali. Sekarang kami sudah setengah jam lah, satu jam lah di sini. Oke. Nampaknya kami punya misi sudah selesai. Sekarang kami mau turun dulu, guys, ekstrim sikit. 5 jam. Kari turun nih mau 5 jam nih, guys. Ay, lain pula sepunya jalan itu. Oh, di sini ada tangki apa pula durang nih. Oke, guys, selepas kami berhempas pulas menyelesaikan misi kami, akhirnya kami berjaya. Jadi kami tinggal balik sudahlah, guys. Oke, guys, terima kasih karena tengok video ini. Kita jumpa di video seterusnya. Oke. Okay.